Hello guys, bersama saya lagi dalam Orek Nopo Channel. Panas sahabat semua, hari ini kita mendengar satu demi satu pembohongan dan juga fitnah daripada pemimpin Perikatan Nasional. Hari ini mereka pula mengaitkan ya tentang vending machine yang sedang diusahakan oleh Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli. Kononnya perkara ini gagal, kononnya vending machine kosong. Sedangkan hakikatnya sahabat semua kosong kerana ramai B40 golongan warganet, rakyat marhain di bawah sana yang membeli ya makanan yang ada di dalam vending machine itu. Tapi ini yang membuatkan kita melihat betapa kesiannya ya pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional ini yang seakan-akan hilang punca, tiada isu lagi yang mereka mainkan. Mereka memainkan isu-isu bisnes rakyat yang dibantu ataupun diberikan inisiatif ini kepada rakyat untuk meningkatkan pendapatan mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar apa yang dikatakan oleh pemimpin bersatu ini dan juga jawaban padu daripada YB Rafizi Ramli. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawakan anda untuk mendengar sendiri dah video ini. Dah tak ada orang jual dah mie goreng dekat vending machine. Dah tak ada. Macam awal-awal dulu Nenek Rahmat orang jual nasi lemak kat vending machine. Hari ini dah tak ada tuan-tuan. YB Mas Amiriyati kata vending machine APR sekarang semua kosong. Betul ke? Dia sama ada tak pergi semak ataupun dia orang kaya. Dia tak nak beli makanan-makanan yang harga RM2-3 ini. Ini masalah saya ingat selalunya dengan segelintir dalam masyarakat kita lah. Masa saya jadi pembangkang dahulu, kalau perkara itu baik untuk rakyat, saya tak sentuh sebenarnya. Saya hanya fokus kepada perkara-perkara yang boleh diperbaiki ataupun perkara-perkara yang sebenarnya rakyat perlu tahu kerana kelemahan kerajaan pada ketika itu. Sebab itu saya dulu tak ada masalah dengan menteri-menteri. Saya dalam parlimen ke, saya tumpu kepada skandal contohnya, kerana itu adalah perkara-perkara yang boleh melindungi wang rakyat. Tapi bila kita ada pembangkang yang mereka kehabisan modal, dan sebenarnya saya ingat mereka pun tidak ada tawaran yang berbeza kepada rakyat, apatah lagi semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan dalam tempoh 33 bulan. Mereka adalah tulang belakang dalam kerajaan 33 bulan itu. Kita tak nampak sebarang usaha yang bersepadu ataupun sebarang idea baru untuk menyelesaikan masalah utama dalam masyarakat kita, terutamanya di kalangan orang Melayu, iaitu masalah kemiskinan. Jadi bila mereka berceramah sesama mereka, mudah untuk mereka mengatakan sesuatu kerana yang kat depan dia tu cakap apa pun dia tepuk. Tapi sebenarnya saya yakin orang ramai pun tahu bahawa program inisiatif pendapatan rakyat yang kita laksanakan melalui beberapa template, satu template yang dipanggil Inisiatif Usahawan Makanan ataupun Insan yang vending machine ni, sekarang ni pun hanya 2-3 kerat saja pembangkang yang buat bising pasal mesin ini, kerana daripada projek rintis yang kita buat terbukti bahawa ia berkesan untuk membantu, kerana segala risiko perniagaan itu ditanggung oleh kerajaan. Kerajaanlah yang cari tempat, kerajaanlah yang sediakan kemudahan itu. Tak payah bayar elektrik, tak payah bayar sewa, tak payah bayar lesen, dan tempat-tempatnya ini adalah tempat yang tumpuan ramai. Sebab itu sasaran kita bahawa penerima-penerima insan, program insan vending machine ini akan mendapat tambahan pendapatan bulanan sekurang-kurangnya RM2,000, itu setakat ini berjalan dengan baik. Ada yang dapat sampai RM4,000, RM5,000, RM6,000. Ada satu ni yang dapat sampai RM10,000 sebulan sebenarnya. Jadi pembangkang macam ahli parlimen Masjid Tanah ini, dia bolehlah sembang ikut suka dia. Tapi saya tahu orang Perikatan Nasional pun kalau ada peluang, dia pun nak juga. Kan? Jadi itu yang sebelum ini saya selalu sebut bahawa dalam kita mentadbir, bila ahli politik atau parti politik nak jadi kerajaan,
sebenarnya kenapa dia nak jadi kerajaan? Saya tak tahu orang lain lah. Macam saya, kalau dari segi gaji dan sebagainya, saya lebih selesa dengan sebelum ini, iaitu saya bos sendiri. Saya tak perlu nak makan gaji. Saya ada syarikat sendiri, saya usahakan segala-galanya sendiri, tak payah nak jawab kepada siapa-siapa. Jadi satu-satunya motif dan motivasi yang baik untuk jadi kerajaan ini ialah supaya kalau kita ada idea, kita boleh laksanakan idea itu yang akan bawa kebaikan kepada lebih ramai orang. Rakyat yang celik sedia maklum bahawa penggunaan mesin atau automasi ini memang sudah berleluasa di negara-negara maju. Sebabnya ialah kerana ia lebih murah untuk jangka masa panjang, ia lebih cepat untuk disediakan berbanding dengan kalau kerajaan nak sediakan gerai, kerajaan nak sediakan kedai-kedai di tengah-tengah tempat-tempat tumpuan awam ini, dia mahal dan dia akan ambil masa yang lama. Jadi kalau potensi pendapatannya itu dapat sama dengan contohnya mengusahakan gerai, tambah pula tidak perlu menggaji dan penerima pun tak perlu berada di situ, dia boleh buat kerja yang lain. Jadi IPR melalui insan contohnya, jumlah pendapatan itu adalah tambahan kepada pendapatan lain yang mereka ada. Kebanyakan ni sebenarnya mereka berniaga ataupun bekerja di tempat lain pun, dia jadi tambahan kepada yang mereka ada, kan. Jadi kalau kita ahli politik nak masuk kerajaan, sepatutnya niat itu ialah supaya kita ada idea yang lebih bernas, yang kalau dilaksanakan dapat bawa manfaat kepada masyarakat dan kerajaan. Masalahnya kalau kita ada ahli-ahli politik yang dia nak jadi kerajaan semata-mata untuk dapat manfaat gaji, kedudukan, darjat dan sebagainya, dia masuk, dia tak bawa idea baru. Dan bila dia jadi pembangkang, dia terkapai-kapai, maka dia mula sebarkan perkara-perkara yang tak betul seperti ini. Saya dan pegawai-pegawai saya di Kementerian Ekonomi sebenarnya memantau tiap-tiap minggu sebenarnya jumlah jualan. Jadi kita tahu siapa yang berniaga dengan baik, siapa yang tak berniaga dengan baik. Dan mereka yang malas contohnya, mereka memang kita ada exit policy. Kalau mereka menerima kemudahan ini tapi mereka jarang menambah stok makanan selepas beberapa bulan, kita minta dia keluar supaya diberi peluang kepada orang lain. Dan selalunya kalau mesin itu kosong, dia bukan sebab orang tinggalkan ataupun benda ini terbengkalai. Sebabnya dia dah habis. Selalunya sebab dia laku kerana harganya murah dan peniaga itu hanya perlu tambah dalam 3 ke 4 kali sehari. Ada yang kadang-kadang 2 kali saja cukup untuk dia dapat 3,000 sebulan. Jadi kalau dia pergi kemudian pada ketika itu dah habis, itu bukan sebab terbengkalai. Itu bermakna konsep menggunakan vending machine ini benar-benar berkesan untuk menjana pendapatan kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah. Jadi sia-sia kalau macam ahli parlimen Masjid Tanah ni, dia berada sebahagian daripada Perikatan Nasional, dalam tu ada PAS, dan PAS lalu bersyarah kepada semua orang supaya tabayun, ya, bersangka baik. Tapi bila sampai bab politik, dia pakai sebar saja perkara tanpa mereka semak. Kerana saya tak rugi apa-apa. Bila dia buat cerita begitu, sebenarnya bagi saya dia menghina golongan-golongan miskin dan berpendapatan rendah yang sekarang ini mendapat hasil daripada keringat mereka sendiri berusaha menjual makanan pada harga yang rendah, RM2, RM3, paling mahal pun RM5. Tapi dipermainkan dan diperlekehkan semata-mata kerana perbezaan politik oleh orang-orang seperti ahli parlimen Masjid Tanah ini. Baik, itu dia sahabat semua, satu pencerahan ya daripada YB Rafizi Ramli berkaitan dengan isu ini. Ya, sebenarnya mereka, sebenarnya kita boleh lihat bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya ini boleh dikatakan menghina ya kepada mereka-mereka yang terlibat dalam inisiatif ini. Kerana ya mereka sendiri
hanya pandai bercakap, hanya pandai mengkritik, tapi semasa menjadi kerajaan tidak pun mereka terfikir ya bagaimana untuk membantu rakyat seperti inisiatif yang begitu simple nampaknya, tapi ya memberi manfaat ya kepada warganet, kepada rakyat Marhain khususnya B40 untuk meningkatkan ya tambahan sumber pendapatan mereka, sahabat-sahabat semua. Tapi kita tahu apa yang berlaku hari ini, pihak pembangkang menggunakan isu ini. Kenapa? Karena tidak isu lagi yang mereka beli mainkan, sahabat semua. Kalau berlawan dasar, kalau mereka mau ceritakan dasar ataupun inisiatif yang dilakukan di bawah pentadbiran Perikatan Nasional, khususnya Patipa seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, ya tidak ada satu yang boleh dibanggakan, sahabat-sahabat semua. Malahan apa yang lebih memalukan, gaji. Ya, gaji penjawat awam pun mereka mengharapkan ehsan daripada kerajaan persekutuan. Inikah ya yang mereka banggakan? Akhirnya mereka cuba menutup kegagalan itu dengan memainkan isu vending machine ini, sahabat-sahabat semua, yang nyata ya memberikan tambahan pendapatan kepada B40 dan mereka yang terlibat, yang turut serta di dalam inisiatif ini. Jadi sahabat semua, inilah standar pembangkang. Inilah standar pembangkang yang kita boleh anggap sebagai zero, kosong, sahabat semua, kosong, tidak ada apa-apa. Mereka hanya pandai mainkan isu. Ah, demi apa? Untuk membina persepsi kononnya kerajaan ini gagal. Tapi sebenarnya rakyat tahu siapa sebenarnya yang gagal semasa menjadi kerajaan, yaitu Perikatan Nasional, sahabat semua. Ah, jadi terima kasih, itu pandangan saya sedikit tambahan daripada apa yang di jawaban daripada YB Rafizi Ramli. Ya, menyekolahkan ya MP Masjid Tanah ini. Ha, jadi terima kasih kepada YB karena inisiatif yang baik ini dan ia memberi manfaat kepada rakyat di luar sana. Sekiranya sahabat semua di luar sana mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila mereka ini memberikan komen macam inilah jadinya sembrono ya, tanpa ada bukti, tanpa ada asas ya, memberikan membuat fitnah, pembohongan yang besar untuk memperbodohkan rakyat. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, takapun kangkap dua ton keinginan, dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja pada Orang Apa Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.